Dalam banyak kasus, tungau sering menggigit bagian tubuh laki-laki, baik itu anak-anak maupun dewasa, dan tempatnya pun sangat strategis, yaitu di buah zakar. Alasannya karena, buah zakar adalah bagian tubuh yang setiap hari tertutup pakaian dalam, sehingga sedikit sekali mendapatkan sirkulasi udara. Tungau merupakan serangga yang sangat kecil, berbentuk pipih, dan berwarna coklat. Ukurannya yang sangat kecil membuat serangga ini sangat sulit dilihat oleh mata telanjang. Kebanyakan orang akan menyadari lingkungan kamar atau rumahnya terdapat tungau setelah mendapati bekas gigitan pada kulit. Gigitan tungau kasur dapat memicu berbagai gangguan kesehatan pada tubuh, mulai dari infeksi kulit, gangguan tidur, hingga reaksi alergi. Tentunya, kondisi yang tidak diatasi dengan baik dapat memicu kondisi yang lebih buruk.